Tak sampai di situ bae, Lur. Penyidik KPK Selasa pagi kembali memeriksa 15 narapidana di lapas kelas 2A nih. Terkait pengembangan kasus pengesahan suap RAPBD Jambi 2017 dan 2018. Ya, mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. 15 mantan pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 serta ex-PNS kembali diperiksa penyidik KPK. 15 orang yang sudah berstatus narapidana itu diperiksa di Lapas Kelas 2A Jambi pada Selasa 20 September 2022. Pemeriksaan ini dibenarkan oleh juru bicara KPK Ali Fikri. Berikut nama-nama yang diperiksa: Abdul Rahman Ismail Syah Bandar, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Arfan, PLT Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tahun 2017. Humaidi Zaidi, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Haji Cornelis Buston, Ketua DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Ar-Rahmat Eka Putra, Cekman, Fahrul Rozi, Gus Rizal, Kusmindar, Parlagutan Nasution, Sufardi Nurzain, Supriyono, Tajuddin Hasan, Wiwit Iswara, dan Zainul Arfan, anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Pemeriksaan ini direncanakan secara berkelanjutan untuk melengkapi berkas penyidikan dalam penetapan tersangka baru dalam kasus pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018. Dimas Sanjaya, JEK TV, melaporkan.